Tidak sampai hati melihat kehidupan rakannya yang tinggal bersendirian dengan sebelah kaki dipotong akibat kencing manis mendorong seorang lelaki mengambil tanggungjawab menjaga sahabatnya itu. Muhammad Hanif Osman, 33 tahun yang masih bujang, mengenali Muhammad Zul Yadain, Muhammad Razi, 38 tahun atau mesra disapa dengan panggilan Mak Jun ketika mereka sama-sama bekerja di sebuah kilang dekat Bayan lepas 2 tahun lalu. Bagaimanapun, ujian menimpa Muhammad Zul Yadain apabila kaki kanannya terpaksa dipotong akibat kencing manis kronik pertengahan tahun ini sehingga menyebabkan dia terlantar sekaligus kehilangan kerja. Muhammad Hanif berkata dia yang kasihan dengan nasib menimpa Muhammad Zul Yadain mengambil keputusan berhenti kerja bagi menguruskan rakannya itu, bahkan ibu bapanya turut merestui tindakannya itu. Dia berkata pada mulanya dia menyewa sebuah rumah pangsa di Permatang Pauh sebelum berpindah di kampung jarak atas kerana mahu memudahkan Muhammad Zul Yadain kerana kediaman sebelum itu tiada lift dan sukar membawa rakannya mendapatkan rawatan di hospital. Sementara itu, Muhammad Zul Yadain berkata dia yang juga anak yatim piatu selepas kematian ibu bapa sangat berterima kasih atas keprihatinan rakannya yang sanggup menguruskan dirinya.